Halo semua, selamat datang di channel My Katie. Hari ini kita akan mengulas dan membahas informasi seputar destinasi wisata yang ada di mancanegara. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Thailand, sama seperti Indonesia, memang sudah sejak lama menjadi incaran banyak wisatawan. Bangkok, ibu kota Thailand, merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan utama para traveler. Namun selain Bangkok, masih banyak tempat wisata indah di Thailand yang Anda bisa kunjungi. Mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan lainnya. Berikut kami rangkum 5 wisata wajib di Thailand hanya untuk Anda. Satu, Phuket. Phuket merupakan salah satu destinasi utama dalam perjalanan wisata ke Thailand, terutama untuk mereka yang sedang libur panjang. Phuket memiliki pantai berpasir putih dan bersih dengan laut yang tenang. Selain wisata pulau dan pantai, Phuket juga memiliki banyak viewpoint, yakni spot untuk melihat pemandangan dari tempat tinggi, salah satunya Karon Viewpoint. Lalu ada Bangla Road yang menjadi kawasan hiburan malam, museum, night culinary market, dan patung Big Buddha. 2. Wat Arun dan Grand Palace. Satu lagi destinasi sejarah yang sayang untuk kamu lewatkan saat berkunjung ke Thailand adalah Wat Arun. Wat Arun merupakan sebuah kuil yang menjadi ikon Bangkok dan berada di tepi sungai Chao Phraya. Syarat akan arsitektur kuno yang didominasi warna putih dan emas, Wat Arun menawarkan pemandangan yang begitu indah terutama saat malam hari tiba. Kuil indah ini berjarak dekat dari satu tempat wisata yang juga sangat terkenal, The Grand Palace. Di The Grand Palace, Anda dapat melihat gedung-gedung pemerintahan, rumah kediaman keluarga raja, dan museum barang koleksi raja. Juga wihara yang dianggap paling suci di Thailand, Temple of Emerald Buddha. 3. Krabi Island. Tempat lainnya di Thailand yang menarik bagi wisatawan yang menyukai wisata alam adalah Krabi Island. Krabi Island menawarkan atraksi alam termasuk pantai berpasir putih, penjelajahan koral laut, sejumlah pulau, dan hutan rimba dengan gua dan air terjunnya. Ada pula satu tempat yang wajib Anda kunjungi ketika ke Krabi Island, yakni Koh Phi Phi. Koh Phi Phi merupakan kepulauan kecil di Provinsi Krabi yang hanya berjarak 45 menit perjalanan dengan speedboat. Pulau Phi Phi memiliki daya tarik utama sebuah teluk dengan pantai berpasir putih bernama Maya Bay. Pulau Phi Phi maupun Krabi memberikan suasana liburan yang lebih tenang, juga panorama pantai dan laut yang sangat eksotis. 4. Floating Market. Floating Market atau pasar terapung menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Thailand. Floating Market adalah pasar apung tradisional yang transaksi jual belinya dilakukan di atas perahu yang mengapung di atas sungai atau danau. Salah satu floating market yang sudah sangat terkenal di Bangkok adalah Ampawa dan Damnen Saduat. Anda dapat berbelanja dan makan makanan khas Thailand ala penduduk lokal, sekaligus melihat dan merasakan budaya Thailand. 5. Sung Nong Nut.
Sung Nong Nut merupakan salah satu destinasi populer di Thailand yang wajib Anda kunjungi. Di sini, Anda akan merasakan berada di taman dari negeri dongeng. Sung Nong Nut juga sudah menerima banyak penghargaan sebagai salah satu taman terindah dan terbaik di dunia. Terletak di Pattaya, tempat wisata Sung Nong Nut kini bukan hanya sekedar taman, tapi juga menyediakan berbagai fasilitas seperti penginapan, kolam renang, kebun binatang, ragam kuliner khas Thailand yang lezat, juga aktivitas seru yang menyenangkan untuk liburan keluarga. Nah, itu dia beberapa rekomendasi destinasi wisata Thailand versi My Cathy. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. See you on next video!